Rasanya berarahkan juga sebab saya tak pernah pun pergi ke dataran ke just tengok dekat rumah je. So memang best lah, tengok dekat rumah pun best juga. Memang dia punya perarakan dia memang bagus. And then ada juga macam tema-tema yang unik sebab rasanya every year dia orang akan tukar juga. So every year dia akan unik. So memang unik lah. Koslah perarakan itu mesti confirm lepas subuh keluar terus ambil tempat, ambil satu pot cantiknya untuk menyaksikan semua acara-acara majlis untuk 31 nanti. Lokasi tahun ini akan berada di Putrajaya. Alhamdulillah dekat, senang nak pergi, memang standby lah lepas subuh tu. Depend, kadang-kadang dengan family pergi dataran Merdeka sebab nak bagi anak-anak kecil ni rasa suasana tu. Kawat kaki, lepas tu jet berjuang kan, sebab kita bawa budak-budak tu kan. So diorang setahun sekali dapat tengok benda tu. Okay, selalu memang akan pergi ke lokasi sebab dia buat dekat Putrajaya. So memang kita akan lepas subuh tu kita akan keluar sebab nak elak jam. Bawa anak-anak tengok ni, aircraft punya showcase tu. Yang paling lah dinantikan yang tu.